juta lebih. Ini biasa rapid test dulu, setelah itu baru swab. Bagaimana masyarakat punya aktivitas, dari begitu lagi rapid test dan swab hanya dalam suhu. Ini aktivitas juga bisa enjoy, jangan bikin tambah besar. Minta supaya yang terhormat saudara Bupati bisa meninjau kembali keputusannya terkait dengan perbuk masuk Maluku Tengah itu swab. Kenapa swab itu 2 juta lebih? Dan yang berikut, lesinya dalam penyakit corona ini biasa rapid test dulu, setelah itu baru swab. Lalu kemudian, tidak ada pengecualian dalam perbuk itu. Bagaimana masyarakat punya aktivitas dari Legitu ke Ambon, Salahutu ke Ambon, itu bisa mencapai sampai 500-700 orang per hari. Kan lucu kalau 700-500 orang ini di swab. Jadi saya minta sangat tidak relevan. Apalagi ada Menkes punya aturan yang sekarang tidak lagi rapid test dan swab, hanya tembak suhu. Ini kan secara hierarki perundang-undangan bertabrakan. Ya saya mintalah saudara Bupati ditinjau kembali lah, biar masyarakat juga bisa enjoy, aktivitas juga bisa enjoy, jangan bikin tambah sengsara masyarakat juga. Ya. Sangat tidak relevan keputusan perbuk itu. Ya.